Ya, masih ada waktu sedikit. Kalau hibah ini pembahasannya sedikit karena mirip dengan hadiah. Adapun perbedaan hibah tadi kita sudah jelaskan. Apa tadi perbedaannya? Kalau hibah tujuannya apa? Dilandasi iba dan keinginan menolong, itu hibah. Kalau hadiah karena meningkatkan hubungan supaya lebih erat. Iya. Untuk meraih simpati dan meningkatkan keeratan hubungan. Nah, hukumnya sama ya antara hibah dan hadiah. Tadi seperti disebutkan, dianjurkan untuk memberi balasan yang setimpal, tidak boleh menarik kembali apa yang sudah pernah diberikan. Ya, boleh juga hibah diberikan kepada muslim dan kafir. Nah, dan seterusnya. Iya. هذا صراط مستقيم.